guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, gimana nih kabar kalian setelah 2 minggu gak ketemu Tari Mentari? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya guys, amin. Dan waktu kemarin-kemarin Tari Mentari gak ketemu sama kalian guys, Tari Mentari bener-bener sedih banget guys. Tapi hari ini kita udah ketemu lagi guys, dan pastinya Tari Mentari udah bahagia lagi. Tiap hari bahagia sih guys, tapi lebih bahagia lagi kalau sama-sama sama kalian ya. Yeay. Di video kali ini guys, Tari Mentari sedikit bingung mau ngomong apa ke kalian ya. Sedikit gugup ketemu kalian guys karena saking lamanya ya. Mungkin karena udah lama gak bikin konten guys. Nah, di video kali ini Tari Mentari bakalan bikin video reaction tentang animasi Roblox yang katanya bisa bikin kita mewek guys. Seperti apa sih animasi yang sedih itu guys? Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini, dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, Tari Mentari mau tanya ke kalian semua guys, gimana nih penampilannya Tari Mentari hari ini? Kalian lihat guys, Tari Mentari punya bando baru. Apakah bando baru ini menambah keimutannya Tari Mentari? Pastinya 100% ya guys. Sombong amat. Pede banget ya. Oke guys, tapi kita bakalan lepas bando ini karena kita bakalan pakai headset ya. Soalnya ini telinganya terlalu tinggi guys. Dan kita bakalan ambil animasinya dari Roblox. Wow, ini animasi dari Roblox, gak usah diragukan lagi guys ya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama animasi Roblox, langsung aja ke channelnya guys tuh. Ini adalah channelnya Roblox, dan pastinya Tari Mentari udah subscribe guys. Langsung kalian subscribe juga ya guys. Oke. Ada anak yang lagi belajar guys. Ini siapa guys? Penculik kah? Atau siapa guys? Oh my god. Dia mau diapain guys? Oke, ibunya datang. Kaget. Oh my god, dia mau dipukul sama botol guys. Ibunya nahan dan botolnya pecah guys. Oh, ini adalah bapaknya guys. Bapaknya si anak ini ya. Ya ampun, kerjanya cuman minum-minum doang guys. Oke, kita bakalan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Bukunya diambil guys. Di bawah. Dia sedih guys. Tuh, bukunya udah diambil sama bapaknya ya. Ibunya lihat dia sedih guys. Dia dikasih buku baru sama ibunya guys. Tuh, dia peluk ibunya guys. Siapa nih kalian yang sayang juga sama ibu kalian? Coba komen di kolom komentar guys. Oke. Dan akhirnya dia bisa belajar kembali. Tuh, udah di sekolah. Kalau dilihat-lihat guys, kayaknya ini anak dari keluarga yang kurang mampu ya. Kita lihat aja dari bajunya guys, udah sobek-sobek. Tuh, dia seneng guys. Oke. Dia lagi menggambar. Oke, udah lonceng. Mau pulang. Tuh kalian lihat guys, bajunya jamet. Jamet lagi guys. Kenapa selalu ada jamet guys? Dimana-mana ada jamet yang selalu bikin ricu guys. Tuh kalian lihat guys, mukanya jamet di plester ya. Itu akibat karena dia terlalu nakal guys. Oke. Tuh, dia lempar kulit pisang biar dia jatuh. Masuk ke tong sampah guys. Ini si jamet bener-bener guys ya. Tuh, temennya marah guys. Ya, dipukul guys. Kalian lihat mukanya guys, udah kotor banget ya. Ini si jamet. Jamet. Oke. Dia pergi guys. Dan kalian lihat ini adalah geng di jamet yang selalu bikin kesel aku guys. Bener banget ya. Apalagi di tengah ini guys. Jamet the legend, ini legend jamet. Tuh dia diketawain sama jamet.
Okay, dia lari, guys. Dia pergi kemana nih, guys? Ya ampun, kotor banget, guys, mukanya ya. Tuh, dia udah terlambat kayaknya, guys. Dia kerja, guys, tuh. Dia disuruh untuk ngangkat dos-dos itu ya. Wow, sekolah sambil kerja, guys. Ini patut dicontoh sih, guys. Udah selesai dan dia dikasih hadiah. Wow, siapa nih kalian yang seneng banget dikasih hadiah, guys? Tari Mentari adalah orang yang suka banget sama hadiah, tapi gak ada yang kasih Tari Mentari hadiah, guys. Sedih banget, guys. Oke, dia bawa pulang hadiahnya. Kira-kira itu hadiah bakalan dikasih ke siapa, guys? Ditaruh di atas meja hadiahnya, guys. Dia lapar, guys. Ada hot dog di dalam kulkas. Diambil dan... Bapaknya, guys. Oh my God. Didorong sama bapaknya dan... Bapaknya ngabisin hot dognya, guys. No, 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 no. Hadiahnya diambil sama bapaknya, guys. Ya ampun, ini bapaknya bener-bener bikin kesel banget ya. Jatuh, jatuh. Ditangkap, ditangkap, guys. Dan. Ya ampun, guys. Hadiahnya jatuh dan dia nangis. Oke, dia nangis, guys. Dan ternyata, guys, dia bakalan kasih kue ini ke ibunya ya. Happy birthday, mom. Wow. Batuk, guys. Di sini dia mau kasih hadiah ulang tahun ke mamanya ya, guys. Waduh, bener-bener anak yang sayang banget sama mamanya, guys. Tuh, disamperin sama ibunya, guys. Nangis, guys, dia tuh. Masih nangis, ya. Sedih banget, guys. Happy birthday, mam! Mamanya udah seneng banget, guys. Tuh, dia dicium sama mamanya dan... Sedih banget. Hadiahnya udah jatuh. Oke. Mereka kemana, guys? Mereka duduk dan... Ternyata mamanya udah sediain kue ulang tahun yang indah, guys. Tuh. Dia main-main kue ulang tahun sama ibunya, guys. Berpelukan dan kalian lihat, guys, tikus malah gigit-gigit tasnya sampai bolong. Ya ampun. Mamanya teriak, guys. Ibunya teriak, guys. Dipukul tikusnya meninggoy. Oke. Tuh, ibunya takut banget sama tikus, guys, ya. Oke, meninggoy tikusnya, guys. Tuh. Dia malah sayang sama tikusnya, guys. Tikusnya diambil sama dia dan udah gak ada tikusnya, guys. Oh my God. Nah, siapa nih kalian yang takut sama tikus atau yang suka sama tikus, guys? Kalian komen di kolom komentar. Oke, pensilnya jatuh. Tasnya udah bolong, guys. Tasnya diambil sama ibunya. Dia bingung ibunya mau ngapain nih, guys. Dan ditambah lagi. Wow, bener-bener kebahagiaan yang sederhana tapi sangat-sangat bermakna, guys. Tuh, dia peluk ibunya. Iklan lagi, iklan. Oke, ibunya lagi pulang dari mana nih, guys? Dia sedih di depan rumah. Dia sedih kenapa, guys? Oke, ibunya masuk ke dalam rumah. Rumahnya kekunci, guys. Ya ampun. Ternyata bapaknya ketiduran di dalam, guys. Dia gak mau bukain pintu anaknya ya. Ini bener-bener, guys. Bapak yang bener-bener pengen ditabok ini kayaknya, guys, ya. No, God. Tuh, digigit sama lalat, guys, ya. Pasti bapaknya gak mandi-mandi tuh, guys. Oke. Mereka sedih, guys, tuh. Ibunya udah mulai batuk-batuk.
Oke guys, ibunya udah mulai sakit-sakitan kayaknya di sini ya. Oke. Tuh guys, ibunya batuk-batuk terus ya. Jatuh guys. Oh my god, ibunya pingsan guys. Tuh. Apa yang terjadi sama ibunya guys? Jangan bilang ibunya meninggal guys, jangan bilang. Oh enggak meninggal guys. Ternyata ibunya cuma sakit. Tuh dia rawat ibunya guys. Ini adalah anak yang baik banget sama ibunya guys. Patut dicontoh. Buat kalian semua, kalau ibunya lagi sakit, orang tuanya lagi sakit guys, patutnya dirawat ya. Jangan cuma dibiarin begitu aja. Tuh dia nyuap ibunya. Ibunya disuap dan masih batuk-batuk juga guys. Oke. Ternyata ibunya demam guys. Dia ngambil obat ibunya guys. Apa yang terjadi guys? Oh my god. Ternyata ibunya meninggal guys. Sedih banget ya. Udah di sekolah. Ibunya meninggoy, terus bapaknya cuman mabuk-mabukan guys. Bener-bener ini anak kasihan banget ya guys. Oke. Dia masih nangis di sekolah ya guys. Dia pulang ke rumah. Dan bapaknya masih mabuk-mabukan juga guys. Masih suka marah-marah sama dia ya. Bapaknya marah-marah guys. Tuh. Dia diusir dari rumah guys. Oh my god. Dia dilemparin dan hampir kena botol guys tuh. Dan sekarang dia terlantar guys. Udah lapar lagi, gak ada makanan. No, jangan bilang dia bakalan cari makanan. Oh my god. Bener kan? Dia cari makanan di tong sampah guys. Oh, bener-bener kasihan banget guys. Dia ingat guys, dia ingat waktu kenangan bersama ibunya guys. Jadi tadi mentari pengen nangis lagi guys ya. Oke, udah di sekolah. Oke. Oke, dia bakal ngapain nih guys? Jatuh, ya ampun. Iya. Temennya marah lagi guys. Malah ketawa guys. Gambar lope-lope. Oke, dia nangis guys. Dia nangis lagi dan ada temen ceweknya yang bantuin dia guys. Wow. Ini adalah awal yang baik. Jamet, the jamet, jamet. Nah, tasnya diambil dan robek guys. Oh my god. Oh my god, kalian lihat guys, ini jamet bener-bener. Nah, dia marah kan? Dia marah, diambil, dia pergi guys. Tuh. Ini kenapa sih jamet bikin kesel banget guys ya? Dan dia nangis di makam ibunya guys. Dia selalu mengingat kenangan dia bersama ibunya guys ya. Apalagi waktu ibunya tambal tasnya guys ya, waktu tasnya digigit sama tikus. Oke. Ini siapa guys? Oke, bapaknya tanda tangan apa guys? Hah? Bapaknya diusir guys? Apakah rumahnya disita? Apakah bapaknya punya hutang sama bank guys tuh? Tuh kan? Kayaknya ini rumahnya disita deh guys. Karena hutang bapaknya terlalu banyak. Sold out. Rumahnya udah terjual guys. Ini bapaknya pasti yang jual guys ya. Oke. Dia pergi ke bapaknya dan bapaknya masih marah-marah aja guys ya. Dia ini udah gak pernah disayang sama bapaknya guys. Dari awal gak disayang ya.
Oh my god. Dia mau tinggal di mana lagi, guys? Sedangkan di rumah itu banyak banget kenangan sama ibunya ya. Ini adalah pemilik toko tempat dia bekerja tadi, guys. Dia sedih, guys. Dia ingat ibunya, Ninggoy. Okay. Ini benar-benar sedih, guys ya, menyentuh banget. Oke. Oke. Pemilik toko telepon siapa, guys? Dia mau kemana? Apakah dia bakalan tinggal sama pemilik toko itu dan? Ternyata di sini dia disayang, guys. Tuh. Dia dikasih kamar yang indah. Tuh. Wow. Dia menemukan keluarga baru yang benar-benar sayang sama dia, guys. Tuh, dia dibawain hadiah, guys ya, sama ibu barunya. Dia nggak pernah dikasih hadiah sebelumnya, guys ya. Oh my god. Wow. Oke, dia seneng banget. Wow, kalian lihat penampilannya, guys. Udah berubah banget ya. Tuh, dia disayang banget sama keluarga barunya, guys. Tapi, biarpun dia udah disayang sama keluarga barunya, dia udah bahagia, dia masih tetap ingat sama ibunya, guys. Tuh, dia masih simpan tanda love dari ibunya, guys. Bener-bener anak yang sangat berbakti banget ya. Baca. Oke. Di sekolah, temen ceweknya tadi datang, guys. Dia dibantu, guys. Cie-cie. Dia manggil cewek itu duduk di sampingnya, guys. Oke, dan dia dapat nilai yang bagus. Tuh. Kayaknya ada yang udah mulai mau jadian nih, guys. Oke, tapi dia tetap kerja, guys, ya. Oke, tuh. Oke, hidupnya udah mulai membaik, guys. Bapaknya ngelihat dia, guys, dan dadadadain dia ya. Oke. Bapaknya mau meluk dia, guys. Tuh, bapaknya sekarang udah nggak punya rumah dan hidup terlantar ya. Tapi dia udah bener-bener marah sama bapaknya, guys, karena bapaknya yang nggak sayang sama dia dan ibunya meninggoy. Tuh. Yang gak mau akuin itu bapaknya, guys ya. Dia tetap mau sama bapak barunya. Dan selalu bersiarah ke makam ibunya, guys. Dia gak pernah lupa sama ibunya ya, walaupun dia udah bahagia. Tuh. Dia ingat ibunya tambal tasnya pakai tanda love itu, guys ya. Wow. Dan akhirnya dia hidup bahagia, guys. Oh my god. Wow. Dan itulah tadi, guys, animasi tentang kehidupan anak yang kehilangan ibunya ya, guys. Tapi akhirnya dia bahagia, guys ya. Menemukan keluarga baru yang benar-benar sayang sama dia, guys. Kita bisa ambil pelajaran dari animasi tadi, guys. Kalau ibu kita sakit atau bapak kita sakit ya, kita harus merawatnya dengan sepenuh hati. Oke. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video dari Tari Mentari hari ini tentang animasi yang sedih. Nah, buat kalian semua yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar, guys. Karena di channel ini, guys, Tari Mentari bakalan bikin konten vlog, game, konten video reaction, video apapun itu, guys ya. Dan biasanya aku juga main Ome TV. Dan buat kalian semua yang nanya-nanya dari kemarin, kata Tari kapan sih main Roblox? Oke, sebentar malam aku bakalan main Roblox, guys. Aku juga udah kangen banget, guys ya, untuk main Roblox bareng kalian semua, guys. Nah, buat kalian semua yang mau mabar bareng Tari Mentari di Roblox, langsung join ke akunnya Pandu Team 22, guys ya. Oke, guys, buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.